Ah, ini udah. Biar mama aja yang bawa. Enggak, maaf biar sama aja. Berat, berat. Nah, itu kamu bawa yang itu. Boxnya yang ringan ya. Halo? Iya, Pak. Ini juga lagi di kosannya sama. Di Abu Dhabi jam berapa sekarang, Pak? Ya udah ya, Pak ya. Nanti mama telepon lagi. Sini-sini. Udah, biar mama aja. Gak bersih, kamu nih. Ah, ini tuh kamar sama, Ma. Kapan coba sama bisa mandiri kalau semuanya mama yang kerjain? Lihat nih, ini debu. Kamu bisa demam. Kamu tuh kan alergian, Neng. Acah, acah! Tuh, Ma, bener. Baik-baik ya, Neng. Hati-hati ya, Ma. Ini pertanda, Neng. Aduh, kenapa sisi putih ngambek sekarang? Serius banget, Mah. Kayak ngerti mesin aja. Neng, gini, Neng. Ayo, kamu masukin lagi barang-barang. Kamu masukin koper ya, kita pulang. Mah, Salma tuh bentar lagi 20 tahun. Tapi kamu kan perempuan. Kalau kenapa-napa gimana? Udah, kita PP aja. Depok rumah, Depok rumah. Mama yang antar. Kan mama juga perempuan. Bisa juga dong kenapa-napa. Dua perempuan lebih baik daripada sendirian. Halo, Tante. Astagfirullah. Kamu siapa ya? Rahmatan. Ya ampun, heboh banget sih. Aduh. Bisa dibuka dulu nggak ya helmnya ya? Ah, gitu. Kabar, Tante. Pokoknya Tante jangan khawatir. Rahma sama Salma kan kamarnya sebelahan. Jadi, kalau butuh apa-apa, Rahma siap nganterin Salma pulang ke rumah. Aduh, syukur alhamdulillah. Akhirnya ada yang bisa diandelin. Iya dong, yaudah. Rahma pergi dulu ya, Tante. Bye, Salma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau soal mobil, itu pertanda tutup olinya lupa dipasang, Tante. Kok baru normal sih kamu? Biasa, Tante. Efek tampan overdosis. Hmm. Banyak yang butuhin di rapat himpunan tadi. Kumat, kumat deh. Nathan, Nathan. Kamu yang jayus, satu Depok yang malu. Ngerti? Iya, Tante, maaf. Kerinjak telah melawan, dan yang melawan telah kerinjak. Ada yang tahu? Selamat, Bor. Yoi. Tan, lo udah ngerjain tugas mekanika Fulda belum? Anjing, gue belum, Den. Gue udah belum. Sama, Net. Turun juga. Terus gimana? Tapi masih ada 4 jam lagi sih, Pak Kumpulnya. Masih bisa, gak ya? Aduh, tapi gue mesti jemput sama. Ya, terus gimana, nitip anak-anak bisa nggak? Nggak bisa, Lanet. Tuh, udah gue kerjain. Kalian tenang aja. Ini tugas anak-anak lo kerjain semua atau? Iya,
biar kita semua bisa fokus sama demo ini. Gila Rio, udah otak lo encer, mikirin teman banget lagi. Gua suka nih kayak lo nih. Udah, kita fokus, kita kerja lagi. Nat, nanti kalau mau cabut, abis briefing aja ya. Gua butuh lo buat ngumpulin anak-anak. Oke, siap bos. Besok kita tunjukin kalau anak mesin gak cuma soal mesin tapi juga soal memberantas korupsi di negeri ini. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Staring contest. Pejamkan mata, lihat kamu di sana, seorang pembawa cerita. Aku bukan pejabat atau orang yang hebat. Ingin dicinta. Yes, menang. Enggak adil, keganggu sama lagu. Mbak, boleh ganti lagunya enggak? Lagu religi, biar adem dikit ya hawanya. Selalu deh gitu, Nat. Lagu ini tuh salah apa sih sama kamu? Ya, lagunya sih enggak salah. Musisinya aja nyebelin, so puitis. Dia emang puitis kok. Namanya aja Gema Senja. Keren tau. So misterius juga lagi. Nat, dia tuh sengaja gak munculin dirinya. Karena menurut dia, pesan yang dia mau sampaikan itu lebih penting daripada dirinya sendiri. Pesan? Lagu menye-menye gitu pesan? Kamu aja tahu Nat, yang gak coba bener-bener dengerin. Gagasan dia itu bisa ngerubah dunia. Ngerubah generasi. Sal, ngerubah dunia itu turun ke jalan. Persoalan nyata ada di jalanan. Ada yang salah sama omonganku? Aku nyinggung kamu ya? Jadi keinget soal demo kamu besok. Nat, aku pernah gak ngelarang kamu buat turun ke jalan? Besok jangan dulu ya. Iya, aku tahu besok itu hari anti korupsi sedunia. Puluhan ribu orang tuh bakal dateng Nat ke Jakarta. Suasananya tuh pasti bakal lebih tegang. Belum lagi nanti kalau... Masa aku diem aja sih, Sal? Sementara teman-teman aku turun ke jalan berjuang. Iya, tapi kenapa harus demo sih, Nat? Gak bisa lewat sosmed. Lewat petisi misalnya. Emang petisi bisa? Bikin kita ngerasain panas keringat buruh. Atau sakit hati suku-suku adat yang bakal digusur daerahnya. Aku bakal baik-baik aja. Aku janji. Ketampananku pasti terjaga. Pintu kosan. Oh. Oh, parkir di mana? Kunci lagi. Ini kosan apa penjara? Jam 9 udah tutup. Tahu nih. Orang nggak punya kuncinya lagi. Sini, sini. Tunggu sebentar, Sal.
Makasih, Yusuf. Jadi ingat pertama kali ketemu? Video seru nih di YouTube. Teori tentang siapa identitas asli Gema Senja. Aduh, biarin aja dia anonim. Biarin dia jadi imajinasi kita. Ya gak salah. Tapi gara-gara dia, gue jadi pengen ikut klub puisi kampus. Sal, lo lagi ada masalah? Enggak kok. Klub Bumi Syair kan? Iya. Gue daftar. Serius, Sal? Syarat masuknya katanya susah ya? Ajarin kita bikin puisi dong buat seleksinya. Puluhan mahasiswa kini harus dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mendapatkan luka yang cukup serius. Lihat Nathan? Belum. Masih gimana lagi sih? Dre, Nathan, bawa ke sana ya. Nathan. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu kenapa, nak? Santai, Pak. Cuma lecet kecil. Santai gimana? Adik kamu, Daniel, nangis di rumah khawatir sama kamu. Nathan kan nggak berantem. Nathan cuma... Kamu kapan mau sadar? Banyak orang yang sayang sama kamu, khawatir sama kamu. Masa Nathan nggak boleh berjuang buat negara? Bukan begini caranya, Nathan. Ya terus gimana? Obatin luka kamu, abis itu pulang. Oke? Salma, tolong ngomong sama dia biar dia paham. Ya, terus harus gimana, Pak? Kasih Salma. Harusnya dibalas sama-sama, Nathan. Benernya kata pepatah? Kamu tuh emang bebal. Atau udah gak peduli sih, Nat? Sal! Sal! Hey! Kalau semua orang main aman, mungkin sekarang undang-undang pro-koruptor udah disahin di parlemen. Hey! Banyak orang keinjek sejak lama. Tapi kamu sama papa cuma permasalahan aja kecil.
Hari ini emang cuma lecet kecil, Nat. Tapi kalau kamu terus kayak gini, bukan nggak mungkin kamu bisa ninggalin aku, papa kamu, kita semua. Nat, ini tuh zaman digital. Kamu masih bisa berjuang selama gagasan kamu itu benar. Nggak semua orang bisa nulis kayak kamu, Salma. Nggak semua orang harus berjuang dengan cara yang sama kayak kamu. Harus ada yang turun ke jalan. Harus ada yang dengar tangisnya orang-orang keinjek. Kamu mau dengerin tangis orang lain, Nat? Tapi kamu lupa sama tangis orang-orang yang udah terbukti lebih dulu sayang sama kamu. Papa kamu. Aku. Bisa gak sih, Nat? Dikit aja kamu tuh peduli gitu sama kita semua. Jadi kamu pikir selama ini aku gak peduli sama kamu, sama keluarga aku? Tolong dong tunjukin di bagian mana aku gak pernah perjuangin kamu. Hey. Kita udah bukan anak SMA lagi, Sal. Aku, kamu, pasti tumbuh. Harus tumbuh. Kita tumbuh bareng-bareng. Dan aku akan selalu ada buat kamu, Sal. Sama aku tumbuh jadi orang yang makin beda. Aku takut aku bakal capek dan gak punya tenaga lagi buat ngawatirin kamu. Benar-benar bareng selamanya atau enggak? Hey. Kita masih pacaran kan? Salma. Aku beringin yang meneduhkan dan menerjang badai malam. Aku karang yang menyelamatkan dan menghantam gigihnya ombak. Aku bertahan, membuang pergi dari kamus itu. Tenggelam, menunggu pengertianmu. Kurang subtil, melodrama. Ini puisi yang ada di halaman belakang majalah Cabe. Lo tau gak sih alumni Bumi Syair itu siapa aja?
Maaf kak, lewat puisi ini gue cuma mau kasih tahu apa yang bikin gue nggak bisa tidur. Oh ya udah kalau gitu lo coba semester depan lagi aja ya. Thank you. Salma? Ya kak. Ketua klub pengen ketemu sama lo. Lewat belakang aja ya. Salma? Dari sini gue gak sengaja denger puisi yang lo baca tadi. Oh, iya, emang saya tahu puisinya kurang subtil, terlalu melo dan kayak... Kayak banget-banget. Maaf kak, saya gak alergi kritik sih, cuman sekarang udah kenyang banget. Tapi kena buat gue. Ya memang secara teknis berantakan, tapi puisi lo tulus. Sejak gue pegang Bumi Syair, gue selalu bilang sama anak-anak, jangan terobsesi sama yang eksklusif. Gue pengen puisi itu jadi sesuatu yang dekat sama kehidupan orang banyak. Entah itu romansa, politik, religi. Cuman masih banyak aja anak-anak lama yang lupa kali sama omongan gue. Jangan ambil hati ya. Boleh gue minta puisinya? Buat? Proyek amatir. Proyek gue sih. Oh, proyek apa ya, Kak? Nanti juga lo tahu. Boleh? Jadi kalau lo berkenan. Ya, boleh. Selamat datang di Bumi Syair, Salma. Beneran, Kak? Selamat datang. Makasih banyak, Kak. Maaf, Kak siapa? Afkar. Afkar. Makasih banyak, Afkar. Sama-sama. Ya, ada apa? Psst. Yuk! Melinda. Kita enak-enak yuk. Mel! Mau skiri papa, sekarang kita juga gak nolak kok. Tan, lo kenapa sih? Kusut banget tuh muka. Lo ada masalah apa, Nat? Gak tau gue, yuk. Lah, kok gak tau? Yaudah, yuk. Cerita aja sama gue, yuk. Tenggelam menunggu.
berasa seabad tau. Sama asem. Enggak, Mama kangen tau. Seminggu di kosan gak ada masalah kan? Enggak, Ma. Dan juga cuma masalah kecoa di tempat cuci piring. Hah? Ih, kita ganti kos baru ya? Ih, Ma, apaan sih cuma kecoa doang, gak apa-apa. Nathan dong bantuin. Gini, minimal kamu masih punya foto Nathan kan? Nah, foto itu taruh di tempat cuci piring, kabur pasti semua kecoanya. Nggak ada yang ketawa sih. Nggak lucu ya? Atau kalian berdua lagi marahan? Enggak, Tante. Lucu kok. Lucu. Iya kan, Sal? Kita lagi break, Ma. Break. Sorry ya. Mama jadi tahu soal kita. Aku gak bisa nolak aja kalau mama suruh datang benerin mobil. Ya. Aku juga gak punya hak buat ngelarang kamu datang. Kenapa? Gak terima aku ngomong kayak gitu? Ya. Aku gak terima aja. Tadi ketawa sendirian. Kayak orang bego tau gak sih? Tadi kelihatan break, sekarang ketawa-ketawa. Kedengeran sampai dalam tahu. Itu mukanya. Apa? Jangan berisik ya, nggak enak sama tetangga. Ini foto mama. Apa penampakan? Mama, ini masuk. Mama liatin ibu. Iya, Tante. Tante pakai masker, orang Jakarta yang takut. Aneh. Mama emang kalau marah suka kayak gitu. Enggak, maksudnya kamu yang aneh. Kalau marah bukannya bikin kesel. Malah bikin tambah sayang. Cerah banget. Mulai deh. Aku juga punya permintaan aneh. Jalannya besok. Ya, tahu kita lagi break. Tapi anggap aja besok itu dua sahabat temu kangen. Soalnya udah seminggu loh, dua sahabat itu gak ketemu. Minggu depan kita akan membahas soal konversi energi. Dan bahannya sudah bisa kalian ambil di koperasi. Oh, ada yang tahu kabar Zana? Udah dua minggu dia nggak masuk. Kalau ada, tolong kabari ibu ya. Iya, Bu. Muka lu cerah banget, Nat. Kayak habis pakai skincare. Yoi. Si tampan harus menerangi secantik malam ini. Lu baik kan? Setengah-setengah lah. Kayak yang lu bilang sih, gua harus bikin Salma nggak siap kehilangan gua. Yoi, asik tuh dia. Ntar lusa lu mau itu nggak? Tunggu, sebentar. Halo, Nat. Waduh. Ada yang bisa kangen juga sama gua. Ada anak Love Yourself kena masalah. Pelecehan seksual. Iya. Yeah. Dia teman sekampus lo, Nat.
Dia juga sekolah sama lo. Zana? Zan! Kasih tau gue siapa orangnya, Zan! Zana! Zan! Zan! Nathan, gak boleh kayak gitu, Noah! Ngomong sama dia itu harus pelan-pelan, Nat. Gak kayak gitu caranya. Dan satu hal, gak boleh ada satu orang pun yang tahu soal masalah ini. Udah deh, Rey, kasih tau ke gue siapa nama orangnya, langsung aja. Rio. Rio Darmawan. Nggak mungkin, Rey. Kenapa nggak mungkin? Rey, anak-anak udah nyebut Rio itu calon mapres. IPK-nya 3,8. Aktivis BEM, jenius. Dia juga... Nat! Prestasi segudang itu nggak menjamin moral seseorang, tau nggak? Gue tahu lo sedekat apa sama Rio. Dan mungkin buat lo ini sulit dipercaya. Tapi please dengerin gue dulu, Nat. Hidup Zana bukan hidup yang semua perempuan mau ada di sana. Dia anak tunggal. Dia miskin. Dia ngerawat bokapnya yang lumpuh. Tepat seminggu setelah nyokapnya meninggal, semua orang di keluarganya minta dia nikah biar gak jadi beban. Zana nolak. Dia milih untuk kuliah. Dia kejar mati-matian cita-citanya. Dan dia mati-matian nunjukin ke bokapnya dan keluarganya bahwa kemiskinan bisa dilawan dengan pendidikan. Dia ada di kampus lo. Itu semua karena beasiswa. Sejak teman lo itu ngelecehin dia, kampus tempat dia buktiin mimpi besarnya itu sekarang udah terlalu menakutkan buat dia datengin. Dia gak bisa cerita ke bokapnya karena kondisi kesehatan bokapnya parah. Dia ngerasa hidupnya mentok, Nat. Mentok sementok-mentoknya, kayak gak ngerti lagi mesti ngapain. Gue gak bisa bayangin kalau misalnya Zana gak datang ke sini. Gue minta tolong, Nat, sama lo. Bantu Zana kayak dulu lo bantuin gue. Tolongin gue selamatin Zana dari traumanya, Nat. Eh, kalau itu emang benar, kenapa dia gak lapor? Coba. Hah? Ya, karena dia perempuan, Nat. Ya, terus kenapa kalau dia perempuan? Nat, lo jangan pura-pura bego deh. Perempuan itu masalah baju aja dipermasalahin. Ini apa lagi soal... Kita lagi gak bahas soal baju. Kita lagi bahas kenapa dia gak lapor. Mending lo keluar aja deh. Keluar. Lagi mikirin apa sih? Bingung aja. Es krimnya kalah manis sama kamu. Hey. Mau yang mana? Yang itu. Yang kucing putih? Oke. Yakin bisa dapat? Lagi. Nat. Nat, apaan sih? Ini cuma boneka. Sal, sebelum aku dapetin apa yang kamu mau, aku bakal perjuangin buat kamu.
Bintang pun aku dapetin buat kamu, Sal. Emangnya nyampe nyentuh langit? Oke. Samudra, aku bakal nyelam buat kamu. Atau sama kamu. Oi, belum dapet ini, Sal. Ayo, ah. Bu, dua ya. Boleh. Makasih. Sama air mineralnya dua juga ya. Ya mbak, lagi habis. Ah, oh, ya udah. Ini pedas gak satenya? Ah, gak usah. Nat, tolong beliin minum dong. Aku ngantri di sini aja deh, bareng kamu, ya. Nanti kalau kamu atau aku kesedek gimana? Lagian cuma di situ tuh. Ya udah, kamu yang ngantri, aku yang beli ya. Tunggu. Ya udah aku aja. Makasih ya. Hati-hati. Oh ya mas, yang satu bawangnya dipisah ya. Rasa gagal ngelindungin kamu, Sal. Nat, ini bukan salah kamu. Aku masih bisa, Nat, jaga diri. Kalau ada apa-apa, aku masih berani buat ngomong. Tapi ada sebagian perempuan yang... mereka tuh gak berani. Dan gak seberuntung aku. Emang ada gitu? Yang diapa-apain, diem aja? Banyak, Nat. Kenapa? Ya karena emang perempuan itu diperlakukan gak adil sejak dalam pikiran. Cewek gak perawan, sama cowok gak perawan. Mana yang lebih jelek di mata banyak orang? Kamu bayangin ya, Nat. Ada larangan ngerokok buat guru perempuan, tapi gak ada buat guru laki-laki. Apa coba urusan yang ngerokok sama gender? Apa itu adil, Nat? Itu kenapa cewek tuh cenderung diem kalau ngalamin masalah? Karena emang dari awal kita dididik, kalau ada apa-apa tuh pasti perempuan yang salah. Nat, ini bukan salah kamu. Enggak. Aku merasa lega. Anak-anakku nanti bakal dapet ibu yang tangguh. Dah, aku masuk dulu. Ya. Makasih. Hati-hati. Zan. Hai. Gua mau minta maaf buat semua perkataan gua kemarin. Gua bawa tugas-tugas yang lo lewatin selama lo gak masuk, Zan. Ada getaran mekanis, fluida, dan lain-lain. Nanti gua kirimin lagi materi sisanya. Maaf, Nat. Gua gak mau ngerepotin siapapun. Lo ingat gak semboyan angkatan kita? Satu barisan, satu suara. Zan, apapun yang terjadi, lo tetap temen gue. Dan gue akan bantu lo semampu gue. Nathan bener, Zan. Kita berdua sayang banget sama lo.
Kalau lo butuh sesuatu, kasih tahu kita ya. Makasih ya. Itu ayah gue. Ya udah. Kalau gitu gue sama Rebecca juga langsung cabut. Salam buat bokap lo ya. Hati-hati, San. Nathan, Rebecca. Ayah gue harus tahu. Dia gak gagal ngedidik gue. Kuliah gue harus lanjut. Gue harus kumlat. Dan gue harus bikin ayah gue bangga sama gue. San. Lo harus percaya sama gue dan Rebecca. Kita bakal bantu lo bikin Rio gak bisa menghalangi cita-cita lo lagi. Ya? Semangat. Enggak lah, Nat. Itu fitnah. Bilang fitnah tapi keringet udah siaga satu. Nat, gue cuma ciuman doang sama Zana. Itu pun karena... Ciuman doang? Apa yang lo lakuin ke Zana itu pelecehan, yuk. Dan lo udah ngancurin hidup dia. Gue tahu, tapi... Lo gak mau ngaku? Gue tunggu lo didik anak. Nah, Rio cuma difitnah doang. Ya ujung-ujungnya Jana cuma pengen meras dia doang. Lo ngapain sih permasalahan ke dekanat? Percaya sama dia. Nat, kalau dekanat ngeliat anak-anak himpunan ada masalah, semua acara kita tahun ini bakal di-cancel. Terus sponsor mau diapain? Lo jangan mikir diri sendiri lah. Kalian yang mikirin diri sendiri. Zana juga anak mesin, satu angkatan sama kita. Kita udah satu alma mater dari SMP, nggak lucu banget ribut gara-gara gini doang. Eh, kalau ini kejadian ke adek lo, gue siap ribut, Den. Kalau ini kejadian ke keluarga kalian, gue siap maju di barisan paling depan. Sekarang siapa yang mau dukung gue lawan si bajingan ini nih? Yang dukung gue angkat tangan! Gue bilang yang dukung gue angkat tangan! Udah, Nat. Terus tambah malu. Malu. Setiap hari pada pede nyanyi totalitas perjuangan makan tai. Kalian sama busuknya sama yang kalian demo. Seharusnya kalian yang malu. Bukan gua. Himpunan anjing. Satu anjing. Ngebaca chat-chat yang Zana dapat. Isinya itu cuman cacian yang bilang dia pecun binatang semua ada, Nathan. Berapa kali sih, Nat, gue harus bilang kalau jangan sebarin ini ke orang lain. Bokapnya aja gak tahu masalah anaknya. Oke, oke. Gue minta maaf. Gue kebawa emosi sama Rio kemarin. Dan lo tahu gak sih dengan lo kayak gini? Lo ini memberikan alasan supaya dia itu tetap diem. Iya, gue tahu. Gue minta maaf, Re. Bilang ke gue siapa lagi yang tahu soal ini. Mudah-mudahan cuma saya. Bu Dewi? Nathan? Re, ini Bu Dewi. Wali kelas gue sama Zana. Dia bakal bantu kita buat bawa ini ke dekan. Boleh saya ketemu dengan Zana? Tapi Bu, sebelumnya... Saya tahu. Saya tidak akan memaksa. Biar saya antar, Bu. Zana. Kamu...
kamu percayakan sama ibu? Semuanya sudah hadir tepat waktu. Sekarang silakan tunggu di luar, kecuali Zana. Supaya masalah ini bisa selesai dengan cepat. Saya rasa ini bukan masalah yang perlu selesai dengan cepat, tetapi selesai dengan adil. Dan saya juga tidak melihat alasan kenapa kami dilarang mendampingi. Ya karena ini masalah personal dia dengan anak saya, Bu. Pak, di mata Zana anak Bapak itu udah kayak monster. Masa kami mau biarin Zana sendirian? Bapak sendiri ada kepentingan apa di sini? Kamu nggak pantas ngomong dengan kelakuan seperti itu sama ketua prodi. Udah cukup. Tolong jangan jadikan ruangan ini seperti kandang sirkus. Sekarang keputusan ada di Zana. Siap ditinggal oleh mereka atau saya nggak akan proses laporan kamu. Kenapa semua di tangan Zana? Kami hanya minta transparansi, Maria. Bu Maria, tolong Ibu Dewi jaga sopan santun di ruang formal. Zana? Sekarang keputusan ada di tangan kamu. Kita tidak punya waktu lama, Zana. Semua orang di sini punya urusan masing-masing. Saya waktu itu jadi volunteer bakso sehimpunan. Acaranya 3 hari 2 malam di Bogor. Sehabis kakraban dengan warga. Zana, mau kemana Zan? Kario, mau balik. Gue anterin ya. Gak usah kak, gue bisa pulang sendiri kok. Gak apa-apa. Lagian juga kalau ada peserta yang kenapa-kenapa, yang disalahin pasti ketuanya. Ya udah deh. Lu udah punya pacar, Zan? Kenapa emang? Masa cewek seksi kayak kamu belum punya pacar? Berapa itu kejadiannya? Kenapa waktu itu kamu nggak teriak minta tolong? Saya... Kejadiannya 2 minggu yang lalu. Kenapa laporan baru sekarang? Anjing! Kalau lo bilang siapa-siapa soal ini, ha? Gua bakal bilang bokap gua cabut beasiswa lo. Kamu punya saksi? Udah tahu pulang malam, kok pulang sendirian? Kamu waktu itu pakai baju apa? Atau kamu biasa keluyuran malam? Cabut.
Mak, lo pernah gak sih ngerasa kayak cowok lo tuh ada, tapi gak ada gitu? Bukannya emang lo yang pengen dia jaga jarak dulu ya? Iya sih. Tapi kenapa dia ngajak gue jalan terus sama ngasih perhatian? Sal, bukannya Nathan emang orang yang kayak gitu. Ih, lo kenapa sih? Kadang tuh gue mikir, Mak. Apa jangan-jangan dia mau mutusin gue ya? Tapi gak tega. Ih, lo apaan sih, Sal? Ya enggak lah, Nathan tuh gak kayak gitu orangnya. Ya mungkin aja dia ada masalah lain kali. Kalau ternyata masalah lainnya itu gue... Aku menari gila, melarang hujan melenyapkan aromamu. Tapi aku juga berhayal tinggi, melarang bayangmu menghitamkan jalanku. Bagimu, aku anak kecil baru belajar melangkah. Kau jatuhkan, lalu kau bangunkan, dan seterusnya. Oke, okay, thank you Salma. Teman-teman kita ketemu Selasa depan, oke? Okay? Juta views, Al. Oh ya? Gila ya. Habis ini kemana, Sal? Balik sih, Kak, ke kosan. Mau nggak ngopi dekat mau sini? Boleh, boleh sih. Searah juga kayaknya sama kampus. Okay. Sal, cabut lo. Oh iya, duluan ya. Baik, jadi ya. Gemas senja itu awalnya gimana, Kak? Hobi. Dulu iseng-iseng anak SMA. Cuma waktu itu gue pemalu, jadi gue anonimin. Sebelum lo tahu gemas senja itu gue, lo ngebayanginnya gemas senja kayak apa, Sal? Gak pernah ngebayangin sih, Kak. ya. Masa? Gue lebih fokus sama karya kakak sih, daripada gemas senjanya. Kayak gimana tuh? Misalnya, gue suka ngeliat di social media kayak orang-orang nge-tweet kalau karya kakak tuh nyembuhin stres mereka lah, terus bikin mereka termotivasi, happy, banyak sih, Kak. Tapi kalau dampaknya buat hidup lo sendiri? Waktu itu kalau nggak ada lagu Teman Perjalanan, gue bisa makin stres sih, Kak, gara-gara ditolak kampus kita 3 kali. Ya tapi sekarang udah keterima dong. Ya. Tapi lu sekarang udah tahu, Sal. Gemas senja itu siapa? Emangnya kenapa, Kak? Gini. Gemas senja itu lebih kuat kalau anonim. Orang-orang enggak perlu lihat muka, ras, agama, atau bahkan pilihan politiknya gua sendiri. Ini tuh lebih mentingin soal karya, tentang ide, seperti aktivisme digital. Mengubah hidup seseorang tanpa gratifikasi. Setuju banget, Kak. Setuju banget. Menurut gue juga kayak gitu sih. Kayak sekarang tuh udah bukan zamannya lagi kita turun ke jalan, demo. Tapi emang perubahan itu datangnya dari gagasan. Iya kan? Ya awalnya emang kecil, tapi lama-lama... Thank you.
Gimana, Bumi Syair? Udah ketemu teman-teman yang cocok tuh? Ya, udah. Banyak sih. Dan belajar banyak juga dari mereka. Keren, keren. Aku suka lo puisi yang pertama kali lo bawain. Aku beringin yang ini juga. Aduh, Ken, ya. Makasih lo, Kak. Oh iya, maaf banget nih jadi ngerepotin. Gak apa-apa, santai. Kosan gue dekat sini kok. Oh iya. Yaudah, kalau gitu gue duluan. Oke. Okay. Makasih banyak ya, Kak. Sama-sama, Sal. Sal? Gue suka sama lo. Ada pertanyaan? Kita kan baru kenal, Kak. Terus kenapa? Gue cocok sama puisi-puisi lo, Sal. Sama obrolan kita. Dan yang terpenting, lo bisa berjuang untuk diri lo sendiri. Perempuan kayak gitu yang selama ini gue cari. Oh, bentar, Kak. Kakak kan gemas senja ya? Pasti banyak perempuan lain yang jauh lebih cantik, pinter, berwawasan luas. Gemas senja kan juga manusia, Sal. Dia cuma butuh satu teman perjalanan yang tepat. Maaf banget, Kak. Gue udah punya pacar. Gue tahu kok. Gue bisa rasain dari puisi-puisi lo. Tapi kalian lagi ada masalah, kan? Dia cowok baik, Sal. Beruntung. Dia adalah cinta terbaik lo. Gue siap nunggu. Lo pikir angkot nunggu-nunggu? Nathan. Cowok baik, beruntung, dan cinta terbaik Salma. Koreksi. Pernah jadi cinta terbaik Salma, pernah. Besok, nanti, lain hari, selalu ngasih kesempatan yang berbeda. Iya. Kayak dosen statistik gue, lo. Lo gemar maghrib, kan? Yang ngetop itu? Nat, please, deh. Panggil gue Afkar. Kak Afkar, maaf banget ya. Tapi gue sama Nathan harus masuk dulu. Nat. Jadi fix, nih. Lo suka sama-sama? Fix. Emang ada yang boleh ngejajah pikiran dan perasaan orang lain? Oke. Tapi fair ya. Jangan main curang. Salma jadi jurinya. Kalian apa-apaan sih? Nat, gue bukan piala ya? Deal. Deal. Gue cabut dulu ya. Kosan gue dekat sini kalau kalian mau main-main. Salma. Duluan. Hati-hati, bro. Nat, gak lucu ya. Lo anggap gue tuh bisa... Kamu udah kenal lama sama dia? Kamu mau kenal sama siapapun itu hak kamu, Sal. Asalkan kamu jujur sama aku soal hati kamu. Dan yang terpenting, aku gak akan berhenti berusaha buat dapetin hati kamu sepenuhnya lagi. Dan aku gak akan lelah buat pahamin kamu, Sal. Janji. Makasih ya udah mau bantuin kita. Zana sudah ibu anggap seperti anak ibu sendiri. Kita belum benar-benar kalah kan, Bu? Yang perlu kita pikirkan sekarang bagaimana caranya membuat Zana tersenyum lagi. Sekecil apapun senyuman itu. Bu Dewi, bisa ke dalam sebentar, Bu? Kita perlu bicara. Iya. Sebentar. Iya, Bu. Thank you.
Gue mesti cabut. Selamat ulang tahun. Ya udah. Ini biar gue yang urus. Thank you. Lo kadoin apa? Gak bakal percaya gue dapet hadiah apa buat Salma. Nat, ada masalah. Masalah? Ayah Zana Anfal. Salma gimana, Nat? Lo kalau mau pergi, pergi aja, Ki. Zana biar gue yang jagain. Lo serius? Ki. Thank you. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Masihkah ada aku di dalamnya? Karena hatiku masih menyimpanmu. Kisah kita memang baru sebentar, namun kesan terukir sangat indah. Ku memang bukan manusia sempurna, tapi tak pernah berhenti mencoba. Membuatmu tersenyum walau tak pernah berbalas. Bahagiamu juga bahagiaku. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Tangan siapa yang tak melepas? Ku yakin aku. Bahkan saat meninggalkan aku, tak
ini tempat gue nyari inspirasi kalau lagi mentok. Dulu ini jadi tradisi anak-anak Bumi Syair kalau mau lulus. Sekarang tradisinya udah jadi sejarah. Sam. Bahagia itu apa? Punya teman perjalanan yang sesuai. Gue sama Nathan mesti jalan, Mak. Salah satu dari kita harus ada yang ngambil sikap. Lo anterin gue ya. Ke rumah dia. Lo yakin? Sekarang. Iya deh. Oke. Okay. Aduh, pelan-pelan, Mak. Udah, Sal. Udah percaya aja sama gue. Gila ya! Udah bocet 3. Aku mau segala lagi. Bentar deh. Itu Nathan, Pak. Pak, ikutin, Pak. Ikutin nih. Sana mana, Bu? Please stop, Zan. Lu masih punya kesempatan. Kita masih bisa perjuangin semuanya. Berjuang buat siapa? Hah? Gue gak punya siapa-siapa lagi. Zana, ayo turun. Kita akan ada selalu untuk kamu. Jangan, Bu. Ibu gak perlu ada buat Zana. Ayah meninggal karena Zana, Bu. Dan semua orang yang sayang sama Zana selalu punya masalah. Zana gak mau jadi beban buat siapa-siapa lagi, Bu. Zan. Zan, gue paham banget, Zan, sama kondisi lo sekarang. Tapi... Enggak!
Lo gak paham. Semua yang gue milikin ini udah dirampas. Masuk tubuh gue. Gue dilecehin. Gue cuma jadi beban buat semua orang. Kalian semua gak tahu perasaan gue. Rebecca tahu, Zan. Kita semua tahu dunia ini emang gak adil. Tapi jangan biarin dunia ini ngambil kebahagiaan lu, Zan. Kebahagiaan itu gak ada di hidup gue. Gak ada di realita gue. Ada, Zan. Gak ada. Ada. Gue yakin nyokap-bokap lo pingin itu ada dalam diri lo. Dulu juga gue sama kok mau bunuh diri. Lo tahu kenapa? Karena gue ngeliat bokap gue gantung diri di rumah. Gue paham banget perasaan lo. Paham banget, Zan. Gue ada di sini karena gue mau bantuin lo. Gue gak akan nyerah, Zan. Dan lo juga gak boleh nyerah. Lo harus dapetin keadilan. Dan Rio, orang yang udah mau memperkosa lo, dia harus dihukum. Ini semua gak boleh berakhir kayak gini, Zan. Gue sama anak Love Yourself. Dan gue pernah dilecehin. Gue tahu banget rasanya gimana. Tapi kita harus ngelewatin ini semua bareng-bareng. Gue akan bantu lo, Zana. Kita akan bantu lo. Turun, Zan. Gue minta maaf. Gak. Ini bukan salah lo. Mereka yang harus minta maaf. Mau di laundry. Nat, aku bisa jelasin semuanya. Udah cukup jelas kok, Sang. Aku mungkin emang gak sepinter kamu. Tapi ngerti kok maksudnya apa. Nat, aku tuh gak tahu kalau sebenarnya kamu nolongin Zana. Kita mau membahas tentang pembagian tugas soal pemakaman ayah Zana besok. Salma, kamu mau ikut bantu? Oh iya, Bu. Saya sudah komit untuk bantu apapun soal Zana. Ya sudah. Kita mau bahas sekarang di bawah. Yuk. Ya. Setuju. Anak-anak kampus saja yang kita kenal banyak yang jadi anjing setelah tahu masalah ini. Ini malah bawa ke sosmed. Nat, adik sepupu gue masih SMA diraba payudaranya sama temannya sendiri. Dia shock, Nat. Dia cuma bisa curhat ke buku diarinya sampai akhirnya dia cerita ke gue. Kita mungkin aja nggak tahu kalau di luar sana tuh banyak banget yang senasib dan emang concern soal ini. Kampus memang butuh tekanan publik, Nathan.
Hanya itu satu-satunya cara untuk kita merubah keputusan dekanat. Kita bisa pakai nama anonim, Nat. Gue mau hak kuliah gue balik. Harusnya mereka minta maaf, bukan gue. Baru 3.000 retweet nih, Sal. Dari semalam namanya gak banyak. Gue juga lagi mikir, Ma. Soal Zana apa Nathan? Gue nyesel aja sih kenapa harus kayak gini. Tapi di sisi lain juga gue mikir, kalau gue gak bawa emosi buat mutusin Nathan, apa iya sekarang kita bisa bantu Zana kayak gini? Iya juga sih, Sal. Sal, jangan dipaksain ikut. Kalau nanti malah perasaan lo jadi makin ribet. Enggak. Gue udah pasrah soal Nathan. Mungkin gue udah kalah. Tapi kita harus bisa bikin Zana menang. Dong. Terus tuh si teman perjalanan lo itu gimana? Udah 2 hari lo ngilang gantungin dia. Udah gua habisin lu dari tadi. Sama, Nat. Kalau bukan karena teman lama yang udah gua anggap kayak saudara gua sendiri. Lu udah habis sama anak-anak dari awal lu bikin masalah. Terus lu pikir pansos di sosmed nyebarin fitnah. Itu bakal ngerubah keadaan? Nggak, Den. Itu bukan fitnah. Lu semua masih punya waktu buat balik badan dan dukung gua. Lu juga masih punya banyak waktu kok. Buat berhenti malu-maluin diri sendiri. Dapat apa lo dari sepecun itu? Followers kalian berapa sih? Hah? Kalau hari ini ketutup soal isu baru, gak bakal ada lagi yang inget soal ini kok. Lo bukan influencer, lo bukan siapa-siapa, terus ngapain lo lanjutin semua ini? Gue di kampus lo. Gue di belakang lo. Ngobrol Dana. Oke. Tenang. Ketampanan melindungiku. Kebiasaan deh. Kita gak bisa gini terus. Iya, Nat. Aku juga lagi berusaha untuk cari waktu. Biar kita bisa ngejelasin semuanya. Maksud aku soal Lila. Oh.
Ya, soal Lila. Kita butuh bantuan dari orang yang lebih banyak didengar. Setuju banget, Nat. Ya kan? Kayaknya gue juga punya teman sih, Nat, yang... Kabar, bro. Baik, baik. Lama kabar? Baik, gue. Hai, teman perjalanan. Yang gak pernah angkat telepon dan balas WhatsApp. Hai. Maaf, Kak. Gue belakangan ini emang lagi sibuk sih. Iya, iya tahu. Ini gue bawain es kopi kesukaan lo dari kampus. Tenang, Nathan udah jinak sama gue. Iya, makasih, Kak. Udah banyak minum. Ah, udah minum aja, Sal. Bawain kopi satu doang. Sepabrik-pabriknya lah. Lu miskin, gak bawain doi apa-apa. Oke, sorry. Jadi? Iya, gue sebenarnya tahu soal ini, soal kasus ini dari Salma. Ya, cuma kan infonya dari... Iya, gue... Suara kenapa gitu sih? Kalian bisa serius gak sih? Oke, sorry. Bentar. Lo siapa ya? Kan gue udah bilang. Nama gue Afkar. Iya, oke, Afkar. Maksud gue, ini kenapa Nathan ngotot banget minta lo buat bantuin kita? Dia yang punya channel Gema Maghrib. Gema Senja. Itu. Ya ampun. Teman perjalanan, kan? Berhentilah berlari. Oke, cukup. Please. Oke. Nanti kita selfie ya. Boleh kan? Re, please, fokus. Ini gue udah fokus, Nat. Intinya, Afkar di sini bakal bantuin kita buat dapet dukungan publik. Supaya kita bisa desak kampus. Kak Afkar, kasih ya udah bantuin gue. Tapi ini semua kan gak ada jaminan kita akan menang. Lo yakin, Kak? Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan bisa dimenangkan. Lagi pula ini kan bukan buat lo doang, Zan. Tapi buat semua penyintas. Dan gue yakin pasti bisa. Gue udah siapin proyek buat lo, dan lo juga akan ada di sana nantinya. Dan gue pengen Salma bantuin gue juga di proyek itu, Sal. Harus ada gue, Kak? Cuma lo yang bisa, Sal. Maaf, Kak. Bukannya gue gak mau sih, cuman... Demi Zana, Sal. Ngelakuin apa? Oke, jadi gini, gue akan bikin video. Sudah, mulai. Afkar siap. Gengs, Gema Senja live. Gue Gema Senja, atau sekarang teman-teman bisa panggil gue Afkar. Mungkin teman-teman kaget, gue gak seanonim biasanya. Tapi ini adalah bentuk tanggung jawab atas apa yang akan gue sampaikan. Gue melakukan ini demi satu nama yang penting bagi semua perempuan, Lilac. Ya, Lilac adalah korban pelecehan seksual dari sebuah kampus. Lo bisa cek thread-nya di Twitter gue. Dan kita bertekad untuk bikin satu pentas live, pentas tertutup untuk menghargai privasinya sebagai korban. Akan ada 3 tuntutan dalam pentas tersebut. Yang pertama, beasiswa Lilac yang dicabut harus segera dikembalikan secepat-cepatnya. Yang kedua, keluarkan korban. Yang ketiga, proses hukum harus segera dijalankan setransparan mungkin. Seminggu yang lalu, saya sidang di dekanat, beasiswa gue dicabut. Dan keputusan itu membuat ayah gue serangan jantung. Dan gak lama setelah itu, ayah gue meninggal. Gue seperti 90% dari korban pelecehan seksual di negeri ini, yang dibuat bungkam. Yang dibikin takut, yang dipaksa kalah oleh lembaga,
oleh budaya, oleh... Sekarang gue gak mau lagi diam dan tersembunyi. Gue mau hak gue kembali. Gak boleh ada yang nyentuh tubuh kita tanpa seizin kita. Karena ini adalah tubuh kita. Luka di batin ini mungkin gak akan hilang. Tapi gak boleh ada lagi luka setelah ini. Gue Zana. Gue adalah Lilac. Gue akan melawan. Hari ini gue jadi korbannya. Besok-besok bisa jadi kalian. Bisa jadi adik kalian. Bisa jadi orang yang kalian cintai. Maka dari itu, bantu gue. Bawa bunga Lilac ini sebanyak-banyaknya ke ruang dekanat. Ini tanda kita kecewa sama semua ini. Biarkan warna ungunya menyatakan rasa sakit kita. Sebarkan gambar ini. Atas nama perempuan. Atas nama kemanusiaan. Kita bergerak. Kita melawan. Kata orang sound pakai sama diganti sama yang ini. Lo tolong kasih dia ya. Dia lagi latihan tuh di backstage sama Afkar. Thank you ya. Berhenti. Bukan gue ya, Sal. Teman perjalanan lo. Ternyata nunggu itu gak enak ya. Gue minta maaf banget, Kak. Udah ngasih lo harapan. Iya. Udah gak usah diterusin. Maaf, Kak. Maafin gue ya. Udah, gak apa-apa. Mai kamu. Untuk aku dan kamu, yang nafasnya dicuri. Kita iri pada angin musim. Di angkasa menyelam asa. Untuk aku dan kamu, yang bersama. Tapi mengalun sendiri. Kita berkaca pada obituari, sementara yang hidup miskin mengerti. Untuk aku, dan kamu, yang garis tangannya seringkas mimpi. Kita sesak, berdiri penuh doa ketika bulir-bulir tangis. Kini disamakan dosa. Kejar dia, Sam. Kejar atau dia gak akan ada lagi.
Jangan tinggalin aku, Nat. Aku gak mau, Sal. Bikin kamu nangis terus. Tapi kita bisa benerin semuanya, Nat. Kayak yang kamu bilang, kita tumbuh bareng-bareng. Kita hadapin semua perbedaannya, Nat. Aku gak akan pergi. Aku terlalu sayang sama kamu buat ngelakuin itu. Tapi Gema Senjaya itu followersnya banyak loh, Den. Ya terus kenapa? Udahlah, lo tenang aja. Lagian kan bokap lo itu... Den! Den! Jalankan proses Den. Hukum! Dari stasiun TV, mereka mau datang untuk interview. Saya bingung harus jawab apa. Kita rapat sekarang. Dengan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi dan meninjau ulang keputusan sebelumnya, sebagai upaya menjaga martabat kampus selaku lembaga akademik, kami memutuskan untuk mengembalikan hak beasiswa Saudari Zana selambat-lambatnya 14 hari ke depan. Tuntutan kami yang kedua bagaimana? Terus sikap kampus terhadap pelaku gimana? Saudara Nathan, jaga sopan santun Anda. Gini, ada mahasiswi yang jadi korban pelecehan mahasiswa bajingan harus kelas lagi sama si bajingan itu. Lalu ibu protes karena saya nggak ada sopan santun. Logikanya di mana? Tolong tenang. Gak mungkin saya sampai lulus bisa sekelas sama Rio. Hati saya gak akan kuat, Bu. Ibu juga kecewa.
Tapi papanya Rio akan menuntut kampus ke meja hijau kalau anaknya dihukum. Sekecil apapun hukumannya itu. Kampus tidak mau menghabiskan uang dan energi untuk itu. Sebenarnya ketika Zana dilecehkan dan berani melawan, kita udah kalah di mata hukum. Jadi Zana harus biarin dirinya diperkosa gitu maksud Ibu? Dan dicek visum untuk bukti. Jadi kita benar-benar kalah, Bu. Tapi janji sama Ibu, kamu harus tetap berjuang. Harus, Bu. Harus. Saudara Nathan Januara Prasetyo, Komite Etik memutuskan Anda bersalah karena melanggar peraturan kampus pasal 5 ayat 2, yaitu menciptakan keonaran di lingkungan kampus ini. Dan sesuai ketentuan pasal 5 ayat 2, maka kami nyatakan Anda tidak lulus semester ini. Ada pesan yang ingin Anda sampaikan sebelum pertemuan ini ditutup? Kampus ini nggak pantas buat saya. Angkat kepala kamu tinggi-tinggi. Kenapa nunduk? Emangnya salah? Kamu cuma belum menang. Belum sekarang. Papa bangga sama kamu, Nak. Janji ya sama Papa. Kamu gak boleh berhenti berjuang. Janji sama Papa. Papa sayang sama kamu. Papa bangga luar biasa sama kamu, Nak. Ya? Kayaknya ada yang harus kalian bicarakan, ya. Papa tunggu sebelah sana, ya. Salma.
ngerjain tugas soalnya. Iya, gak apa-apa. Gue ngerti banget kok. Justru gue seneng banget sih ngeliat dia benar-benar bisa serius sama apa yang dia pelajarin. Sekali lagi selamat loh buat kumlautnya. Keren banget. Aduh, anak ibu. Udah jadi sarjana sosiologi lulusan Belanda. Almarhum ayah ibumu pasti bangga padamu, Zan. Amin, amin, amin. Zan, ya? Lo udah siapin materi buat seminar hari ini belum? Udah dong, ya, tenang ampun. Aja. Ah, itu buat hari ini ya? Ih, sama lo buka grup WA gak sih? Maaf banget, Nak. Jangan bilang lo gak bisa ikut. Kita kan udah sama-sama sepakat untuk komit masalah kampanye anti pelecehan ini. Perjalanan kita tuh masih panjang banget untuk membuka pikiran semua orang tentang isu ini. Gue aja nih baru datang langsung lo ke acara. Maaf banget, gue beneran ada acara penting habis ini. Next campaign deh, next campaign gue pasti datang. Janji. Maafin ya. Natanya bakal datang juga nggak ya, Kak? Aku juga mau minta tanda tangannya nih. Banyak ya, Mbak. Sama-sama, Mbak. Selamat ya. Acaranya sukses. Terima kasih. Sampai di sini. Mikirin si ganteng. Tadinya aku mau datang ke launching buku kamu, tapi aku tahu kamu orangnya pemalu. Hai. Makasih udah datang, walaupun telat. Masih ingat ini? Mau yang mana? Yang itu. Yang putih? Kayak cerita tentang aku yang kamu tulis. Aku harap cerita Salma dan Nathan akan jadi cerita terindah di hidup kita. Di depan patung itu, aku nyatain perasaan aku ke kamu pertama kalinya. Dan sekarang kita ada di tempat yang sama. Buka deh bonekanya.
menjadikan kisah hidup kita lebih indah. Cinta udah takkan tiba. Yeah.